mendapatkan perintah dan arahan dari gugus tugas COVID-19 Kota Bogor, kami pihak pemadam kebakaran Kota Bogor melaksanakan penyemprotan disinfektan secara massal di wilayah Kota Bogor. Pelaksanaan pada hari ini tahapan, karena tidak mungkin dilaksanakan sekaligus untuk seluruh wilayah di Kota Bogor. Hari ini kita mulai ada kurang lebih sekitar 7 titik penyemprotan, dimulai dari Jalan Mas Salmun, kemudian Jalan Mayor Oki, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Dewi Sartika, Jalan Sawo Jajar, Jalan Surya Kencana, dan Jalan Siliwangi. Jadi untuk penyemprotan kita tidak menggunakan secara langsung dari menggunakan water cannon, tapi kita gunakan selang dari unit pemadam kebakaran, karena lebih efektif dan lebih efisien dari penggunaan bahan yang digunakan. Karena kalau menggunakan water supply, bahan akan cepat habis, jarak tempuh juga akan lebih pendek. Jadi kita menggunakan selang roll yang dari unit langsung. Untuk hari ini berapa liter, Pak, yang habis? Sedangkan 3 unit dalam karya tadi. Oke, total semua dengan 3 unit, karena tadi yang 1 unit sempat kita refill, kita isi ulang dengan bahannya. Total semua habis 15.000 liter bahan disinfektan. Ini hasil racikan sendiri atau? Nah, hasil racikan sendiri memang, cuman berdasarkan koordinasi dan perintah dari Damkar DKI Jakarta. Jadi kita pedomannya yang digunakan atau protap yang digunakan oleh teman-teman DKI Jakarta, dan ini digunakan juga oleh teman-teman Damkar hampir di seluruh Indonesia. Tadi sempat menambahkan di antaranya ada aktivitas jual beli dan lain sebagainya, itu gimana? Oke, dari awal memang kita sudah koordinasi dengan teman-teman Satpol PP dan teman-teman Dishub. Jadi memang untuk awal sebelum kami melakukan penyemprotan, dilakukan dulu war-war atau himbauan kepada para pedagang, pengguna jalan, oleh rekan-rekan dari Satpol PP dan Dishub. Cuman memang pada kenyataannya tingkat kesadaran, tingkat kepedulian masyarakat memang masih harus ditingkatkan terus, karena kami lihat tadi beberapa setelah dihimbau pun masih tetap aja melakukan aktivitas. Itu kami datang melakukan penyemprotan, baru pada bubar, baru pada menutup dagangannya dan segala macamnya. Harusnya kami berharap pada saat teman-teman Pol PP dan Dishub sudah menyampaikan himbauan, masyarakat juga patuh terhadap himbauan tersebut. Rencananya untuk selanjutnya di titik mana lagi? Oke, lanjutannya akan kita lakukan 3 hari kemudian. Jadi kami karena keterbatasan bahan-bahan juga, maka perlu menyiapkan kembali bahan-bahan. Karena satu kali semprot kurang lebih 15.000 liter, maka kita menjadwalkannya per 3 hari sekali. Kemudian jadwal untuk minggu atau 3 hari kemudian adalah jalur protokol. Kami target mulai dari jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Soleh Iskandar, sampai dengan jalan Pajajaran. Mudah-mudahan bisa tercapai dalam satu kali jalan. Banyak juga masyarakat atau tempat-tempat perumahan-perumahan lain yang menginginkan juga dilakukannya penyemprotan. Boleh, kami akan siap membantu asal berhubungan atau berkomunikasi dengan kami, tapi di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas COVID-19 Kota Bogor. Artinya akan kami layani setelah pelaksanaan atau bisa di antara jadwal, di selang waktu pada saat kami tidak melaksanakan jadwal gugus tugas, maka kita akan melaksanakan juga penyemprotan di kawasan-kawasan atau di komplek-komplek yang diminta oleh warga. Hanya catatannya mungkin karena keterbatasan bahan-bahan, mungkin bisa saling berkoordinasi, mungkin bisa dari pengurus setempat menyiapkan bahan, kami siap untuk unit dan personilnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!